panjang. Nah yang panjang ini kita bawa ke kereta kan. Oke. Nih kita akan coba lihat nih sahabat tank. Banyak juga nih jam-jamnya nih. Nah. Jadi kita mampir di salah satu sahabat nih di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Alhamdulillah kita bisa mampir lagi nih, bisa silaturahmi. Sebenarnya saya sering lewat banget, sering lewat di daerah sini dan sering banget ya, tapi baru kali ini saya mampir di pasar apa sih masuk ini? Jembatan Item JI. Oh, pasar. Pasar jembatan, sampai saya harus nanya karena kebetulan memang baru kali ini saya sempat untuk nge-review. Nah, kali ini saya akan review salah satu lapak kita sama kita. Ini spesialis jam tangan, lapaknya Bang Rudi. Tuh, atau Pak Rudi. Tuh, hai, assalamualaikum. Aduh, mama tuh lihat tuh. Virusnya, Bu. Hai, subhanallah. Gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi beliau ini juga sahabat Bahar Lovers juga ya. Tuh, aduh mama. Berarti selama ini buka tiap hari atau hari apa aja ininya biasanya? Tiap hari. Oh, Jumat enggak, hari biasa buka. Nah, saya pengen lihat nih, spill beberapa koleksi yang Bapak punya. Ini umumnya kita berarti spesialis jam ya. Ini kan ada sepatu juga? Iya. Oh, berarti Abang yang ini aja ya. Oh, ini dompet juga nih. Dompet. Bahar? Oh, itu juga mama Bahar cakep tuh. Nih, mau tangan kiri. Ini kita kasih berapa dia, Bang, yang begini? Dompet. Ada combongnya lagi ya? Nih, Bahar tuh, gelang Bahar. Dia ini merah bahan badan hitam atau Bahar hitam jatuhnya? Merah body hitam. Oh ya, merah body hitam ya. Ini Bang Rudi ini salah satu seniman juga beliau, karena memang kita tergabung juga di salah satu komunitas Akik dan juga Bahar. Nah, beliau ini buka di hampir tiap hari kecuali Jumat. Ini masih di harga penawaran ya? Masih bisa nego. Ais, coba itu. Kita update mana lagi? Mana lagi? Maaf, mana lagi? Ah, ini yang ngece ya. Ini sama kayaknya merah ini juga ya? Iya, merah. Nih, merah. Tuh. Ini kita kasih berapa, Bang? Oke, harganya sama memang itu, tapi masih bisa nego ya. Jadi memang dari kemarin pengen mampir, baru sekarang saya kesampaian mampir untuk silaturahmi di sini ya. Jadi yang pertama saya kenal di sini di lapak di pasar ini, Jembatan Hitam, langsung ke Bang Rudi ya. Jadi dapat saudara kita ya. Aduh. Iya. Bahar. Jatuh deh. Bahar hitam. Ada juga jam tangan. Nih, jam-jam tangan ada. Yang tidak ada. Ih, komplit juga pilihannya. Ini belum ada baterainya nih, Mas? Oh, udah hidup. Ya. Sip. Kalau jam tangan biasanya kita jual berapaan nih, Bang? 2,5, tapi masih di harga penawaran 250. Oh, AC ini mah ya, Alexander Christie ya. Wih, cakep. Ada lagi yang merek lain nih, tuh. Ini apa nih? Ini beda lagi nih mereknya nih. Elegan nih, elegan. Ini berapa nih, Bang, ini? Pego nih. Talinya cakep nih. Talinya milenial banget. Juga ada. Pasar, kita berada di pasar Jembatan Hitam ya. Virus tuh apa-apa. Oh, jumbo nih. Ini apa, kayak kuningan ya, ringnya palpaka dia masuknya. Tembaga ya. Kita tawarin berapa nih? Gope nih teman-teman, jumbo soalnya ini gede banget nih. Warnanya juga enak. Subhanallah, dari jauh enak banget tampilannya tuh. Masih bisa nego lah ya. Nah, hari ini juga saya dikasih cincin sama beliau nih. Tuh, langsung saya pakai. Dikasih kenang-kenangan. Aduh. Mana saya enggak belum bawa kenang-kenangan buat beliau nih. Nanti saya harus bawain kenang-kenangan nih. Alhamdulillah dapat saudara dan kebetulan memang beliau ini tiap hari buka di sini ya. Tapi uang punya bapak juga, punya abang juga. Oh, berarti abang fokus di sini aja ya. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah kita review
barangnya bisa nambah ya, baharnya. Yang penting doain saya sehat ya. Kalau ada rezeki saya tidak janji, tapi ini harus rame nih ya. Itu aja. Oke, kalau gitu Pak, saya karena kebetulan memang ini saya mau sekalian mutar sebelum mereka pada tutup nih. Jadi saya muter-muter dulu nih ya. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolnya ya. Makasih banyak ini souvenirnya nih, oleh-olehnya nih. Siap. Nih teman-teman. Ya, pokoknya nanti kita. Iya. Nanti WA ke saya tanggalnya, saya biasa lupa. Oh iya. Ya. Nah, tanggal dua tawar. Iya, iya. Iya, biasanya saya enggak. Yang penting saya tidak lupa. Iya. Iya. Berarti nanti kita ininya tanggal berapa, saya mau sekalian ini promosi di sini. Tanggal berapa? Rencana sih katanya 25, tapi nanti kita pasti ya. Oke, kurang lebih di bulan, yang jelasnya di bulan Agustus ya. Oke. Oke sahabat, dan jadi ini kita ada agenda juga kurang lebih di bulan Agustus itu acara milad ya. Milad apa nih ya? Milad Gempal. Gempal? Gempal. Gempal ya, di daerah Kebon Baru tuh, insya Allah saya datang. Jangan ya terang. Karena kita mau silaturahmi ya, karena memang itu. Jadi kalau ada milad begini kita jadikan sebagai agen silaturahmi. Jadi jangan terlalu mengacu ke cuan-cuan dan cuan. Silaturahmi juga penting, karena kadang dari silaturahmi cuan nongol ya. Benar ya, betul. Iya, jangan pernah mengukur silaturahmi ya kan, jangan pernah membatasi silaturahmi biar rezekinya makin banyak. Oke, kita memutar-mutar. Bang, izin saya muter-muter dulu ya. Siap. Terus di WA. Siap. WA tanggalnya biar saya ini. Saya takut lupa. Iya. Oke, Bang, saya muter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nih kita akan lihat nih, ini pengalaman pertama saya di Jembatan Hitam nih, banyak pakaian. Jadi, oh ini ada. Oh, itu ada juga batu. Oh, batu banyak banget tuh. Hei, batu akik anti galau mama, ada bacan tuh banyak banget. Pilihannya banyak, ada virus. Mantap. Sekarang kita muter lagi. Ini ada inian handphone, ada jam tangan tuh. Komplit pokoknya di sini mah. Ini udah banyak yang nutup nih, sayanya telat berarti datangnya. Oh, ada cangklong nih. Tuh. Cangklong cuma 25.000 tuh, bisa buat jual lagi nih. Lebih murah lagi ya kalau ngambil banyak ya. Nih cangklong. Tuh, ini jenisnya sudah dijelaskan nih, pipa rokok kayu setinggi laut. Tuh gali asem 40.000. Daripada kita nyelam ke laut mendingan beli di sini. Ini ada juga tulang ikan duyung. Tuh. Jadi pembelian banyak lebih murah ya. Oke, tiap hari buka, Be? Tiap hari bukanya. Oke, itu. Jadi di sini pilihannya itu ada tulang-tulang. Dia kayak mirip-mirip gege. Tulang rusa. Ada yang 25.000. Mantap. Oke, Be, saya muter lagi, Be. Makasih. Jadi nyari cangklong ada, nyari barang-barang bekas ada, tuh batu akik juga ada. Oh, sampai di sono noh. Tuh. Hai. Nih batu akik lagi nih. Campur nih. Tuh bongkahan-bongkahan. Wih, bacan ini, pasti bacan ini mah. Berapaan dia? Dari berapa harganya? Eh, coba tuh, bacan doko dari harga 100. Ini bacan itu kalau hitam begini bagusnya dia kena matahari karena dia bisa proses mutasi. Itu ada juga tuh, itu bagus-bagus tuh. Itu yang gede berapa tuh yang belang? 3,5. Doko juga. Oh, 250. Oke. Okay. Ringnya alpaka ya? Iya. Ini bongkahan. Bongkahan dari berapa sampai berapa? Dari yang ada yang 50. Oke. Okay. Berarti dari 25 ke atas ya. Ini biasanya kalau kita belanja di lapak-lapak seperti ini, biasanya kita bisa dapat jackpot nih. Yang kualitasnya di luar dari ekspektasi. Jadi kita memang harus sering-sering hunting. Ini bagus-bagus semua nih bacanya. Coba Pak, saya lihat ini Pak ya. Nah, ini. Panas juga ya. Ini antik dia nih. Ini 250.000 di harga penawaran. Oke, masih bisa nego. Silau ya. Oh, ini buat gosok ini mah ya? Iya. Gosok. Tuh, oke.
Udah tahu di sini harganya. Kalau yang di sini loston-loston kita kasih berapaan? Ada yang 25. Oh, dari 25. Bacan. Bacan toko ada harga 25. Campur ya. Ini kayak yang gini apa dia nih tadi nih? Bacan. Oh, bacan. Bacan 25. Oke. Cakep, Pak. Cakep ya. Bacan doko mamae. Juga ada di sini yang hitam-hitam kayak Yaman ya. Oke, Pak, saya lanjut lagi ya. Tuh ada virus juga tuh Persi kayaknya tuh ya. Oke, Persi. Noh, ada lagi noh. Aduh, banyak banget dah. Nih, lu sampai ujung sono. Ini juga ada nih. Kita bingung sampai mau kemana nih. Ini ada batu lagi nih. Ah, ini baru batu nih. Bikin dompet bergetar ini. Aduh, mamae. Ini kalau kita pakai batu di sini mertolet kita cuekin ini mama. Aduh, ini lapaknya Pak siapa? Jenengnya siapa Pak? Pak Inim. Pak, Pak Inim, salam kenal Pak ya. Saya Daeng dari channel YouTube Warung Inspirasi. Kita coba ramekan ya. Kita coba promosiin. Batu kita di sini dari harga berapa sampai berapa nih? Ya murah-murah ini. Murah-murah. Murah-murah. Ada 35, ada 50. Oh, terjangkau lah ya. Oke, nanti kita bikin liputannya ya. Siap. Oke, sahabat Daeng, kita close untuk liputan pertama. Sekarang saya mau liput spesialis khusus untuk batu akik yang ada di sini. Tadi kita bikin review dari awal itu dari depan. Minimal saya perlihatkan suasana terkini di Pasar Jembatan Hitam Jatinegara. Salah satu referensi pasar termurah terlengkap yang ada di Jakarta. Kalau belum ke sini berarti kalian belum ke Jakarta. Jadi mampir dulu ke sini baru dibilang ke Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.